Hah? Artis suruh Pak Ayu. Hah? Artis suruh Pak Ayu, Ayu, Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Lesius dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pasti akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate tentunya seputar Ayu Ting Ting. Sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Ada informasi terbaru nih pemirsa, dari keluarga Andara yang katanya digadang-gadang adalah keluarga paling kaya di Indonesia. Namun ternyata di beberapa segmen ada cuitan dari Raffi Ahmad yang masih menyangkut pautkan kehidupannya dengan Ayu Ting Ting. Dan di sini dilansir dari sebuah acara di mana di sini ada host Denny Cagur menanyakan perihal nama-nama artis yang diawali dengan huruf A, dan di sini terlihat dengan jelas bahwa Raffi Ahmad memang sengaja menyebut nama Ayu di depan Nagita Slavina dan juga sahabat-sahabatnya yang lain, sehingga mereka semua tertawa ketika mendengar nama Ayu dia sebut. Walaupun katanya dengan jeda Ayu Dewi, namun banyak sekali para fans mengatakan bahwa Ayu yang dimaksud oleh Raffi Ahmad adalah Ayu Ting Ting. Semoga ke depan Raffi Ahmad dan juga seluruh keluarga tidak menyangkut pautkan lagi nih ya nama Ayu di keluarganya, karena kita tahu bahwa Ayu Ting Ting tidak berbuat apa-apa pun masih saja menjadi cibiran orang-orang yang tidak dia sukai. Apalagi ini dengan sengaja Raffi Ahmad menyebut nama Ayu di depan semuanya dan semuanya tertawa mendengar kata-kata Ayu yang terlontar dari mulut Raffi Ahmad. Apakah ini sudah settingan ataukah belum? Namun yang jelas semua artis yang ada di sana menyebutkan nama A yang berbeda, mulai dari Anwar, kemudian yang lainnya. Namun yang menjadi perbincangan warganet, kenapa mesti nama Ayu yang harus dibawa-bawa terus oleh Raffi Ahmad dan juga Denny Cagur. Semoga dengan kejadian ini tidak ada lagi di omongan dan juga celaan netizen kepada Ayu Ting Ting, karena Ayu berada di tempat yang berbeda dari keluarga Andara. Dan dari postingan tersebut banyak sekali komentar dari para sahabat dan juga netizen mengomentari cuitan yang diberikan oleh Raffi Ahmad dan juga ketawanya Raffi Ahmad dan juga seluruh artis yang ada di sana. Angelina Sondak, oh. Satri Hapsari. Oh, Angelina Jolie. Artis Kasih Olan. Oh. Artis serupa. Ayu. Artis serupa. Ayu. Ting Ting. Obrolan tersebut pun tercuat nama Ayu Ting Ting yang disebut oleh Raffi Ahmad, sehingga membuat semua tertawa di sana. Dan lihatlah komentar-komentar yang berdatangan yang mengomentari sikap Raffi Ahmad yang kurang pantas karena selalu membicarakan dan juga menyebut nama Ayu Ting Ting. Bahkan di sini ada salah satu komentar yang mengatakan bahwa gak nyebut nama Ayu gak rame. Dari sahabat kita nih Lutu Widya, entar yang disalahin Ayunya lagi 2 jam yang lalu. Kemudian juga dari Dea, kayaknya dia bahagia kalau ada pihak lain yang dihujat. Pin berita PC sama Mimi Peri kayaknya. Dari Dea, gak nyebut Ayu gak rame. Dari Eunia, banget emang mancing orang untuk berprasangga jelek ke yang lain. Yang lagi rame lu sama Mimi Peri, perasaan udah rapi ya. Terus dia 92A. Kemudian juga dari Ami Yolanda 02, disebut Ayu pasti ngaruhnya ke Ayu Ting Ting, soalnya ada ketawa-ketawa gitu. Heran ya, Ayu Ting Ting gak pernah nyebut nama nih lagi, tapi nih lagi caper, apalagi bininya berasa korban padahal 11-12 kelakuan sama lakinya. Nah,
Langsung bilang, semoga dikasih hidayah biar tahu Tuhan Maha Adil, bisa saja kalian mentertawakan orang yang kalian zalimi ini. Besok-besok kalian yang bakal ditertawakan orang. Gak lucu rapi, ya sengaja banget bikin lelucon. Seneng ya, settingan pakai nama orang terus fans barbar sama orang yang gak tahu apa-apa. Gue tahu sekarang yang suka nyariin masalah itu mereka sama circle-nya, karena Ayu sendiri gak pernah sindir-sindiran. Berarti memang dulu ada apa-apa ya mereka, tapi mereka pintar nutupin terutama Gigi. Buktinya di beberapa acara TV Gigi kurang nyaman kalau nama ATT disebut. Bisa gak usah bawa-bawa nama Ayu, entah Ayu siapapun, karena ujung-ujungnya yang kena imbas Ayu Ting-Ting. Udah hidup damai, gak pernah nyenggol-nyenggol orang. Lihat saja di sini Ayu Ting-Ting bahagia dengan peran dan juga semua kegiatannya selama bulan Ramadan ini. Ada Pos Buka FM dan juga Bronis TV serta acara yang lainnya. Ayu Ting-Ting juga menjadi brand ambassador dari Royco dan juga produk sakit kepala terkemuka di Indonesia. Untuk Ayu Ting-Ting, semoga selalu sehat, semoga selalu bahagia. Lupakan nyinyiran orang-orang yang ada, semoga semakin berkarya dan semakin maju. Oke sahabat semua, yang tersebut kita bisa mengambil hikmah bahwa seseorang bisa diam, namun orang yang tidak suka selalu memberikan komentar-komentar jelek ya di belakang. Sehat selalu untuk Ayu Ting-Ting, semoga sukses semua acaranya dan semoga selalu berkah membahagiakan keluarga. Bimbing akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliner, bismillah. Selamat sahur semuanya. Halo. Kita sahur pakai kentang Mustafa dari Ting-Ting Kuliner. Bismillah. So yummy. Pakai nasi panas-panas guys. Ini pakai lauk apa aja enak. Yang mau cobain, yang mau order, bisa langsung ke Ting-Ting Kuliner. Bismillah. Coba anak kita pakai polisi gini deh. Iya, tidur tuh. Anak sih, ya kan? Ya, ya.